Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa khususan ila arwahi ahli kubur fi hadal korea Aba ana wa umahatina wa cadatina wa mashayahina fi kubri khasah وَنَخُسُخُسُ صَنْبَهُ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وصاحب الشفاعه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغرك والحتم لما سبك نسر الحق بالحق والهدي الى صرتك المستجيب وعلى آله حق قدره ومكتره العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم حضرت المختار والمكرمين من قرعليم بروكيائي Sedoyo ingkang kula ajeng-ajeng patuah pitutur umur lan semburipun. Boten ketinggalan dumateng para masayih. Wabil khusus dumateng Saibul Bait. Terutama yang paling berbahagia penganten Ananda Muhammad Titik Johan kelawan pasangan kan dipun paringaken saking Allah nggih menika Ananda Dewi Nisa. Mudah-mudahan dados pengantin kang dipun paringi barokah. Terutama diberkahi umur, diberkahi rezeki, diberkahi keturunan dan mudah-mudahan panjang jodoh dunia ngantos akhirat. Kisak sak teringe kalau nyun ngapunten ten wonten tiang dongake panjang jodoh sampai kaki kaki lan nini nini. Niku berarti dongane diwates mung anjuk tua. Yen sakit ya panjang jodoh dunya sampai akhirat. Soalnya nenggon gon kalau wonten tiang sepuh sepu podo pegatan. Lanyon takon isoh ni sih umbah wis tua kau pegatan, Oh, ngeri dong, orang tuduk. Dong, ah, ini anjuk tua toh. Wah, ini gua airnya pelajaran kulo. Pencapen dong, ah, penganten tutuk nama Panjang jodoh dunia. Hmm, ya ampun, diwates ngaten tadi gua nggak. Tuh lihat semua aduh, bela ini. Mudah-mudahan hilang. Hmm, gih, barang atuh ya, suwe-suwe merak ngoten tadi Hmm, gitu aja muni perek rezekine. Sing apik ya sing akeh rezekine. Lah wong perak tok ya ora kecandak niku. Hmm. Ngapunten ingkang pun terutama dumateng Bapak Ibu sebagai arah para, pengunjung, pengantin penganten lawas sekaligus pengantin anyar lan sing durung dadi manten. Niki potongannya potongan durung dadi manten kabeh niki. Nggih. Tapi si gadis-gadis ya. Lo kok simba yang meninggi? <laughs> kulo saat nyuwun pangabunten terutama top top itu matang saya pulpet sebab mungkin di alun ini acara ini pun tak sakuran manten, sedangkan kulon itu dereng pengalaman nggih dereng pengalaman dados manten, wong kulo terus mantan tempe ping sapisan nih kan dulu ngapal nemen maksudnya ngata niku jadi bukan kau kurang kurang ayo jaluk pangapura ngata niku Bismillah nyebut asmane Allah lan nyuwun pitulung dalam Allah monggo kulajak sarangan kanti ngaturakan pujolan puji berkat rahmat taufik hidayah lan inayah alhamdulillah pengajian sakit berjalan lancar cuaca ini pun dipun paringi ter terang Jenengan kira-kira nggak udan bubar napa bubar? Ini pun terus terang mau nung bubar ya pengajian ke loro si udan nomor lorongnya beras. Ini -ku berasnya kue sakit bubar kayak pengajian pak. Orang antel jajan yang mobil mereka mantik, bagi beras sepuluh kiloan. Ya sampai bubar mau yuk. Malah yang sampai buter sing aku losing belayu malah. nendonga muda mudah-mudahan dalu jono bagi beras. Allahumma. Okay. Tapi yang di luar nih kita tetap sampaikan ya kepengenin ya umumnya menungsa niku ya anak saya ya na udah nengatin gih pak bung yeah. okay. ada ada yang ngerti udah ini seneng buatin. Ngerti yeah. udah kok seneng yeah. niku. Orang di rongok ngaji ya katus niku. Niki dereng fokus niki jenengan. Lo ngerti udah kok seneng niku. <laughs> dereng fokus niki berarti niki. Salatan wa iman yang mutalazimain ala Sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wa Salam. Nekian grup hadroin derek angsal mboten de Setuju mboten Grup hadroin ben muni angsal mboten Setuju mboten Wah penak yang kata ngatan hadroan mawon nge kalau tak turu nih nge. <laughs> Gih selang seling gih bung Selang seling gih panggih ben mboten ngantuk gih Angge, ngapun tu angkatan kata niki kusnidar, niki arane pen suasana pen kayong boten hening sangat ngge. Masya Allah, ngge uang tesi teng daerah daerah niki kok sasate kayong blebu maring alas niku meneng. Ngapun tu mas, monggo mas ngge padang bulan monggo padang bulan. Padangnya koyorino rem. Bye. mawon. Suasane atis, hadra embot nitabu tangane kaku. <tabian> Tapi ini kan mboten nggih tangane gerak gaya. Pengunjung ikut-ikut gerak niku nggih. Wonten sing atur nggih. Wonten sing rada nisin cuman ora kadec-kadec. Ana sing tangane tok sing bandel iki. masya oh, Allah nikmat nih okay. angge sing penting mensyukuri solawat Allahumma amin wong solawat niku istimewa sangat bapak ibu sampai nih surat al ahzab niku, gue dipun sebutakan inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhaladina amanu shollu alaihi wasallimu taslima Inna Allah saat Gusti Allah wa malaikat tahu lan malaikat Allah yusoluna ala Nabi podo maca solawat go kanjeng Nabi Gusti Allah mawon mau solawat malaikat giperso solawat lah ini terus tembewotan anjuran ya ayuhaladina amanu ya elingung akeh kang podo iman solu alihi taslima maca serosamben kapi solawat gi kanjeng Nabi Nabi Allah bersolawat malaikat bersolawat wong sing iman ya padha maca selawat sami napa mboten sami napa mboten mboten Masak Gusti Allah malaikat menungso ya beda ngaten okay. iki nggih selawate Gusti Allah maring Kanjeng Nabi niki sebabe napa Bapak Ibu niku karena kasih sayangnya karena banget cintane sehingga selalu memberikan salam sejahtera untuk nabinya lo ngerti ini demen karo kanji nabi sebagai kasih Allah kalimahnya tidak pernah dipisahkan di mana ada kalimah Allah di situ ada kalimah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasul terus selalu berdampingan yen malaikat padha maca selawat napa niku maksude karena takdim hormat maring gusti sami podo moco solawat lanjong sambian kabeh sing iman dikongkon podo moco solawat nopo maksudnya karena ngarep-ngarep syafaatul udma pertolongan besok di hari kiamat di saat tidak ada pertolongan maka wong wong sing podo gelem maca solawat nuduhaken mahabbah maring kanjeng nabi lan wong sing mahabbah karingkan kanjeng nabi maringi syafaatul utma besok di hari kiamat mudah-mudahan kalau samping kabeh angsal syafaat karena cinta dengan solawat Allahumma amin ya rabbal alamin ngapunten ingkang kathah nggih Bu ya sekedar nderek taken mawon niki sedaya agamanya napa Baru pandang nasi merenggut pati-pati ngunjungi nang Islam. Mau bicara di takok, kenggi buat nopo nawong takon ngapun tenen gih pagi. Setyo agama is Islam. Nabi ne sinten, nabi nabi. Pertanyaannya adalah sampaian gue melu Nabi Muhammad apa melu agama Islam. Lakukan mendelik aduh aduh nemen sing tegal mene takon kok dipendeliki niku sampeyan kuwi melu nabi Muhammad apa melu agama Islam hmm. kayak lorone ya blangko ora kanggo wong hmm. <laughs> milih nang siji masak lorone niku nggih melu ne nabi mu sebab anggar melu nabi Muhammad mesti agamane is, Islam. Tapi enak agama Islam durung tentu nabi ini, nabi Muhammad tuh zaman saiki pak. Lagi akeh nabi palsu, eh palsu nih beberapa tahun yang lalu teng Jakarta wonten jenenge Ahmad Musadik mantan guru olahraga ngaku nabi. wonten malih teng Bandung mugedek ngaku nabi. Teng Sulawesi Sukiying mantan tukang las ngaku nabi. Ya Allah, suki sing ngaku nabi ya enggak selawatan angel. Allah mesuli ala suki sing yo mboten masuk niku. Wonten maning teng Jakarta, wong wadon ngaku nabi ora payu areng ngaku malaikat Jibril sing jenenge Lia Aiden. kelingan mboten niku Pak. alingan gay, wong sana wonten gunung pak, wonten Deso desa, wonten buatan KP komunikasi nyambung KP. Jadi yo informasi cepet nangkep, cepet ngerti. Wong wadon liya Eden ngaku Nabi Rapayu, akhirnya ngaku malaikat. Malaikat ya malaikat Jibril. Ya Allah, saya gane nganti meteng lahiran. Wong kon Jibril di kail lagi nyusoni, masya Allah. Oh malaikat nyusoni ini kunggi, Mangkanya tengkot terkhois di pun sebutakan luas ambane gede ni malaikat ni masrik wal maghrib suwi ni mawon antara pokwetan lan pokulon. Lai saya enggak ni lea ngaku malaikat jibril kira-kira kau -kira tangis sapira. Wah oh, orang umum ini, ini. wah satu korantong bahannya ini nggih pragat nggo gawe. Ngapunten ingkang nih iki nggih. Mulane kula sampean sampun tergiur, tetap harus yakin khatamil ummiya Rasulillah sallallahu alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi niku cekelan sing kenceng nggih Bu nggih. Soale kan terombang-ambing oleh arus, maka sampean terpengaruh neng desa desa sing katus ngoten wonten sing hebat sing ngoten imam mau dengu dengen aku nganti mentok mereka tekan langit pun ngoten niku ye gua tongkat coba dobel dobel ya. terus ngomong aku ke nabi terakhir tinggal lunga ibu ampun digugu ye yang misalnya ini zaman zaman model katus ngoten banyak orang yang mencari sensasi akeh wong padha golet golet sing jenenge napa niku uh, nama golet peranan ben katon hebat dan lain sebagainya subhanallah ini mulai yang pengen selamat monggo kalau ajak lingkungan masyarakat beriki tetap cekelanceng sing kenceng di bawah naungan nahdlatul ulama ah nahdiyah ikuti apa yang dipunaterakan kali poro alim u sebab Jin matur al ulama warna satul ulama niku pewarisnya poro nabi Bu, Ibu, terus niki putra putra dengan niki generasi penerus niki harus dikuatkan keimanannya Ibu. Jadi suatu ketika akan merantau kemana saja Ibu tidak khawatir. Mungkin kadang bocah bocah saya neng gondesane ayem apik barang merantau neng Jakarta balik ala habis model model pun. Ngapun celanane celana cingkrang. Ini hmm, jenggote panjang Batuknya belang Tiga eng Batuk belang, jenggot panjang Celana cingkrang Makanya hmm, Maka sembayangnya mentang, Mas kok salatnya mentang, Mas? Eh jadi lagi setan. Tapi kan merobos oh, Mas. Oh iya iya, <laughs> ngincuk maning ini. <laughs> ya Allah. Iya. Niki teng kota-kota niki sahwe kerame pak. Ajaran-ajaran yang di bawah lepas dari jalur alur jalur ahlus sunnah wal jamaah an nahdiyah. Malah niki kalau sambil kaya tetap ceklan sing kenceng. Ngapun tu kata tu pak lurah niku kalau wow kelalen buatan kalau sebutakan mata niku niki. Niki matur nubun niki pak lurah gih ngapun pak lurah niki. Dapat ibu ingkang kalau hormati. Sebab proses untuk mencetak biar punya anak yang soleh ibu Kondisi keadaan situasi saniki tidak semudah membalikan tangan Di bocah-bocah saniki niki masya Allah niki ibu Berbicara kecerdasan itu paling hebat Kadang bapak ibu neyokalah pinter bocah Tapi kalau tidak diarahkan berbahaya karena apa lepas kontrol dari akhlakul karimah melainkan wow terusane padang bulan kan wonten Ibu nggih ditabuh malih mboten tabuh maneh nggih wong tua lamun wong tua salah dididik Okay. ustad nisar harane open bareng-bareng perayaan mangap ngoten niku. Belum melu ka beniku niku niki. Kula anger kayong ceramah tur nyamut-nyamut temen ya kayong pengen cepet lubar niku niki. Ibu. Ngapunten nggih Bu nggih. Dadi yen pendidik bocah niku tidak semudah membalikkan tangan apa balik kondisi keadaan zaman saiki. Niku yen saged daya proses sawi zaman ning wetengan Ibu. Awit ning nggon kandungan niku wis mulai diwulang. Lah woneng nggon wetengan simulange pripun ya dijak mangkat ngaji. Sering deres Quran, seneng jamaah, ngrasani prei. Bukan kono wong ngeja, ya yo ngrasani, lagi meteng prei. Tuli kapan yo? Kau berlahiran. <laughs> Ngerasa ini berlahiran. Pengaruh masalah sih bu. Hm, ini dia pengaruh. Makanya kadang-kadang kalau sampai kafe, yu, yu, ya yuk ngaji, boyok eh. yo Mumet. mumat. Jamaah ayu, Aduh, ayo alasannya birang-birang ya eh barang anak pawe inti limburi ini mana enggang enggong enggang <laughs> ya bener anak kayak gede jadi mayoret <laughs> ngabun tening kang kata nggih bu nggih gitu. nggih tuli bapak ayo kudu sing eman pak anggar bojo lagi hamil ku sing lanang ya kudu eman nggih gitu. mas apa dek kiemene Apa? Mutenge dimet. Ning apa sih? Kruket-kruket. Nah, kon meteng. Iya. Si berarti dadi ya dadi nemen. <laughs> Ngendi nang gawé. <yu. laughs> Tanggane ngomong Yo, yo kaya kok gawe mateng maning sih. Amlah kau bulan maning. <laughs> ya Allah, mesti kalau sampai kau begitu syukur maring gusti allah ibu g. Ya. Syukur maring gusti allah jenengan saya ketingin dunia luar luar pirang pirang dua tanah dua kebun dua sawan, dua rumah. Niku sinten yang buatkan si maring gusti. Oppo sampai lahir mereka gak ada duit ibu. Bu, Napa wonten sing lahir nggawa dhuwit? Mboten wonten, malah ngetokna bayi sing sedu dhuwit. Lah wong kene kok lahir ngetokna dhuwit ya lanange senengen ora padha nyambet gawe. <laughs> Dhuite sinau <no. henggal> sing <entang> gantong. <laughs> yo panggawe maning yo. <yu laughs> Kau metunan atusan kapi apa? Ya, ya wis ke puluhan yang tinggal, ya wis mana? <laughs> Meteng um, kau lahiran yang ngetok no duit katanya. Lah kau ngasap nganggur, ya wis bapuk bapuk katanya. <laughs> Malah ni kau disyukur ni bunge. Tunggu aku yang Hanat waladat Maria Maria waladat Isa Ukhrus ayuhal maulud mau lu tikut trotil malik ilmu ma abud pinkirannya lahirannya kam gampang sering ruku sering sujud jadi posisi kandungan itu bagus kepala di bawah kaki di atas ari-ari di atas lagi sujud pun demikian ruku pun demikian kepala di bawah kaki di atas ari-ari di atas itu karena posisi ruku dan posisi sujud membentuk sebuah kondisi keadaan kandungan menjadi normal dan sehat bu. Gih pun tini gak kata kelingan buatan waktu lahiran waktu ngelahirakan jabang bayi putra depan panjengan kelingan buatan ibu kelingan ibu, bung paling keri sing metu nopo ne nopo ne bu sing paling keri hari hari ah, nopo nopo bu hari hari Apa ke perawan kape ya anggeh ganti kelalen ngeten niku nggih. Nggih, sing keri sing metu napa ne? Ari-arine nggih. Niku berarti penten Kali Bayi Tegal. Yen Bayi Tegal niku sing keri niku sing paling keri metuke untune, ngeten niku. Alhamdulillah. Tapi brikih mboten nggih, untu metu di siti Nih. niki sampeyan mboten fokus masalahe. Ajih ditakoni ya, ya kaya ngesrang terus niku jawabane Masya Allah. Niku karena melase Gusti, sayange Gusti. Pikirane nggo nyusone niku mboten masalah. Dadi untu metune keri ngoten niku nggih. Nah, punten kata-kata niki. Gitu. Terus mboten usah menggunakan susu buatan pabrik, susu sapi mboten usah manfaatan gunakanlah menggunakan ASI, air susu ibu. Kenapa pakainya ibu? Karena bahasanya ASI, air susu ibu. Coba kalau diganti mama. Ya, bukan ibu, berarti melone asem. Hmm air susu mama Ayuna, mimi asem hmm. kenapa ndak pakai umi sebab kalau pakai umi singkatannya asu Ayuna, mimi asu <laughs> maka itu bahasanya udah jadi menjadi, menjadi asi air susu i, ibu produknya gusti gawean gusti praktis ibu gih nggawaane ora satekreseki. Praktis niku. Ora sadijeri ya encer dhewek, tanpa digulani wis manis, manis ora tau disemuti. Ayo ora tau muni manenen, engko akeh semutehe nggoten wonten niku nggih. Ora dinget ya ning weteng ora mules nggih. Wah niku produke Gusti Allah ajib. Diringna ya ora tumplek, padahal ora ono nutupe. Gawu mlayu ora mawur. Nggo kungkum ya ora mbrumbus niku. <gukum> Masyaallah, luar sane. saminggu ya ora mampu. Murah meriah tuku sici oli loro. <gukum> wah, produk Gustodo hebatnya nemen niku jangan disia itu mengandung antibiotik kelas tinggi anak-anak kita menjadi sehat ibu nggih masa Allah niku nggih saya saiki laktogen mud, mundak apa kae sing denko mundak laktamil mundak yen asi Blurut. soalnya yang asi mundak menyusunnya sing buri klipet gimana nyusunnya kalau kepala tidak dilindungi badan hukum, tangan tapi kalau asis selalu dilindungi badan hukum, singkatan BH badan hukum. Padahal wong desa tapi ngerti. Ibu, ibu, yang ngiong-ngiong bocah bayi ini ngangge bahasa-bahasa agama ibu, ngangge solawat, solawatan aja yang bocah bayi ku malah kadang-kadang ibunya keder nih ku, makanya-makanya aturan saiki, pemerintahan saiki ada aturan anak kecil, bayi lahir harus dibikinkan KTP. namanya tertulis kan kadang kala ibu-ibu dan kelalen sih ih namanya siapa ya bayi ini langsung nyoh nggak <laughs> bawa KTP bukan kayak siapa ngata nih bocah kan bagus nemen anaknya siapa bayi ini mendelik kelalen sampean ya. <laughs> <laughs> ya Allah yuk niong niong bocah sing apik nganggo solawatan aja muni tumpe, cilaka tumpe, kaji kajipila kenuntun cempe lah maksudnya e kepripen ta ora hebat ora apa niku nganggo solawatan kan sing penak niku nggih niki taken ngamon kali ustaz nisa niku pan solawatan model apa nggih lagi rame-ramene kukuk kotahe ya metu solawatan kukuk kotahe, ngoten niku muncul maning rame maning kaya si jandaku janda kuwih muntun maning niki muntun maning apa krimis mengundang apa mengundang krimis, apa ngundang udan apa pawang udan sembuh lah pokoknya ngerti nih kongi ya Allah ngapun ini kata ngatang ibu kemudian berilah nama yang bagus soalnya zaman saya ini lagi rame rame nih modelnya model terpengaruh dengan TV anaknya jenengnya siapa yuk aku tapi ini gabungan suami istri Arane sapa yu? Arane Fani. Kok iso ne Fani yu? Ila nang aku kan Irfan, aku kan Nani. Oh, Fani. Yen kau kuwi berarti aku anak arane Devi. ko Devi yu lanang aku kan Dede, aku kan Evi. Oh. Lah sampe si yu, aku mau mau gabungan angel. Ora apa-apa yu mau angel. Sapa sih bisa ne angel? Lanang aku jenenge Abas, aku ne Kokom. Masa Anakku jenengi Basko. Emangnya monyong mo, apa-apa ya mo, Basko emang apa-apa. Ya Allah. Orang-orang saya pak model-model. Saya ini anaknya Muhammad Rojikin. Singkatan jariah. Digabung jadi magic chair. Lah. Liwetan apa ini. Lenggong Tegal ada bocah ajib. Karena Peterson yang ngerti ini bukan pemain bola apa bintang film luar negeri barang takon bapak eh jebule bapak apa pas orang dia duit bojo arep lahiran mangkat mayang maring laut barang balik oleh petak teri sontong kena kenang kenangan bojo dari Peterson ireng lemen bisa kaya ireng sontong kaya sini ngerti ini buatan usah sampun sampun ngerti ini ikuti apa sing diaturakan kali para kyai, poro alim para ulama monggo matur datang para ustadz kan kepenak atas niku anak mana sing hm, anaknya aku tak cukup takkan aran sing Quran wis pokoknya paling hebat tulis sampean takon karo kiai siapa yo orang yang ora takon yang luru dewek siapa rane Tony lah Tony sing Quran sing indi aku si, tuh bilahimina Ya Allah, kita arti beli sih. Dengarin barang gede nyolongi durian ini. <laughs> Masya Allah. Bun bocah wis mulai gede segera wayu alim kitab ida akolat. gak ti dikenalakan karo kitab kitab pegusti. Allah ngatan gibung gih. Lah balik maning dalam kehidupan saniki terutama pengantin yang dipun lampai nyong sampen kape kedayakin ala kudri Allah, kape niku sing gusti jodoh pati rezeki niku hake gusti Allah niki termasuk Mas Muhammad ghi kali Dewi Khairatun Nisa memang sudah menjadi jodohnya yang gusti Allah turun jodoh akan bu kadang ghi sakit gagal di tengah-tengah jalan contohnya tembek lamaran gagal wonten boten wonten ghi mudah-mudahan tidak terjadi di daerah mriki wis wonge cuwil nggih gagal terus gagal terus si priben lubar kita nggak akeh-akeh nggih 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 anaknya, penganten anake ya aja akeh ngikuti program pemerintah dua cukup tiga baik empat sehat lima sempurna ngaten niku ngapunten ing Jadi iki dadi jodho niku Allah Argo sedur nentukakan ya mboten saged. Lha bapak-bapak monggo deling-eling, Pak. Sampeyan biyen oleh seneng maring endang kaya ngapa? Maning-maning endang, crita nendang terus. Lah kabarang dadi manten karo neng suyi. Lah, la endang endi paurun jodone? Dadi <laughs> kabeh niku sing nentukna Gusti Allah. Manusia hanya cuman bisa berikhtiar, bisa berusaha, tapi sing nentukakan Gusti. Mulane bisa nggawe jodoh niku ajib, unik, Pak. kadang ada sing ketemu ini lanangnya galak wadone nurut berarti wonten boten lanange galak wadone nurut wonten boten bundi ibu ini bundi sing nurut sing galak bapak-bapak sing rumah saya galak ngacung pak monggo di dipoto ya Allah sampai ada juga galak-galak peteng temen kaya kaya waduh ini sampai minggat ngeliatan angel belah maring alas nih Uh, nggih, bulat-bulat ten. Bulat-bulat ten kota Gojek ya pirang-pirang niku nggih. Nggih. Tapi wong niku jodoh, Bu. Ya dilalah sing wadone ayem. Tangga-tangga pada ngomong nok nok, on ayu, ayu kau lihat uang lanang kalah kayak kaya konsi orang betina, orang uang aronyong eman, eh, Alhamdulillah galak ya no hikmahnya Hikmahnya apa? noke warung aku, orang yang utang Wih dikabih Ngomong oh, preman no. <laughs> Ya Allah Anak maning sing diwalik Lanangnya nurut wadone Galak pundi wonten boten Wadon wadon sing galak pundi niku, <laughs> Sing lanang melasi lah kita pucang si lemu barang dati manten kering. <laughs> kentak-kentak terus <laughs> orang nanti lenger di sepokoknya karena wong ngadek ya sing wadana buruh yang ngomong ayah marhabanan ngadek baik gini <laughs> sing lanang jagung domongnya maning sawah wis ngablak ngablak jagongan baik aduh ayah ngangil temen ya ngadeg domong jagung domong lah maring buring labruk konangan ini bayar apa menung sa astaghfirullahaladzim tapi lanangnya sabar dari bayar ya meneng Hmm, nggih bengi-bengi diparani bojone yubuyu, yu, bayabayanan waya yu. <laughs> Ya Allah, nggih. Mala maning sing unik maning lanange galak wadone galak kowe iki rame ini. Tukaran Tukarane pisan telu kaya nginum obat niku. Esuk tukaran awan tukaran bengi tukaran tapi kok meteng obat niku. Ya Allah, sampe bu bidan ngomong, "Yu, yo, lah wong tukaran baik, kok meteng baik, Lah bu bidan wong langkai iburan maning. Lah pil kabehne ora dinung. Lah wong tembe pangemplok wis mloret. Ya, lho bar dilepet toto layam ayam elake sing endok Sing endok malah sing dua ayam, endok bayang niku. Nggih. Wujud malah kula duwe tangga lanang meneng wadone meneng ya ora urung pernah krungu tukaran anake telu. Enggi. Masya Allah, niku nggih. Begu, beku kabeh di wadone beku lanang e beku. Iyo ora pantukaran pripada-pada-pada. Ora tau tukaran iki. Masyaallah niku Jadi jodohiku bisa wisana singatur. Senajan yang pucuk kang gunung awong gusolobis nentukaken. Ada istilah garam di laut asam di gunung ketemu dalam sebuah periuk. Malah ibu-ibu, buisung depo dondu anak gadis-gadis orang sakwa khawatir. mesti ada pasangannya. Allah sudah menjadikan demikian. Inna kholaknakum minta kariwa umsa. Sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki dan menciptakan rampuan kan kados ngaten niku nggih digawe tetekaken niku sengong Pak ngapuntene nggih Pak napa punten kula mboten nyinggung mbok beliteng mriki pas wonten niku asli rencang kula nyambet damale nggih teng kula bojane bagus gagah tapi sengong bindeng ngomonge bin? bindeng la ngomong Mas sampeyan kok bakal oli pucah wadon ora mendelik hanya ini apa aja ini kersa hanya ini 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 anak-anak ini anak ini anak ini oh iya ya, nyong salah ke melune ya. nyong malah rubang salah ngomong kaya kue tapi kau harus dia pacar dilihat kayak apa bocah buka dompet Ya Allah, ayo ini umum Ki candik candi ini ini ngomongi cibu ya Allah telepon demen ini maknangi cintanya cintane jarani batang ya Allah luar ayu nemen gambare lepo cek demen ora emu ya masya Allah eh ketemu jodoh ibu pada waktu ijab kobul lo sing batiri

monggo dene meneng, Pak. Melirike maringe nyung dipendot. Lah nyung ya priben <laughs> <laughs> Ya Allah, pisan maning, pisan ping saket nyung ya Masa rubuh belek kaya wis la ka idhar la kabus ngeten. Nganti jas dicopot e kabe saking keselingan adepi bocah siji kuwe yang ngomong mas, weh singan teh pirang-pirang wone kantor, nga uasih waktu ke ijape tulika kesel kabe ngurusi kontok pantelung jamdewak paswene ini ijape wis, nyongis, ni yaya ku eh cepet rampung orang oh. paswene saya rampung nyak nima nikanya dengan mat kami alat nyolat menyerta tempat mutunya penguluh nek ya deris, bener Mas kawinnya seperangkat alat sholat beserta tempat wudhunya kan kayak derkabe kan gak bapak dasaan <SAT> 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 <Bukan> mana ngaleng min uwi tak bolongi astagfirullah <wapadasan. Sat> Paling biskuit dikatu dibolongi gak peranti tempat wudhu ya Allah ayo durung anak weh mas kawin karo tempat wudhu bukan gak bapak dasaan boran <sat> ya Allah nganti sabrene anaknya lorok coba bayangkan Allah tidak akan mengingkari akan janjinya. Inna Allaha la yufliul Nanti ni ibu. Jadi orang saya khawatir sambil orang pan bakal ketekan, orang pan bakal kurangan sudah dipasangakan akan Allah. Ketika usia di dalam kandungan empat bulan Allah ngutus datang para malaikat sekaligus meniupkan ruh dan mencatat beberapa hal di antara nejodoh rezeki nggih ngaten sampun wonten ketentuan pati nggih ngaten wong mati niku mboten karena sakit ngapuntene Bapak Ibu nggih wong kulo sampean kabeh urip cuman lagi ngenteni mati tok pun nggih ora pan apa-apa wis ngentenane mati niku nggih mulane kudune persiapan sedemikian rupa tapi niku wonten aturan wonten hakikusti Allah Orang karena sakit orang karena sehat Orang karena kecelakaan, orang karena musibah, boten mati. Niku karena hakikusti. Simbriang orang mati-mati birang-birang, boten boten. Malasin nonggoni pada mati. Nonggoni tuh ya kerongeter, ayo kue, a u a u boy, ayo ngangil ngangili. Pan di pendem nongpekane. Simbriang ngomong orang sana ngomong ayo kue, nyong mati dewe. Halo, di syuri pandi pendem, dulu. <laughs> kan dikenal sing nonggo ini malah pada mati, sing meriang orang mati mati nih bung. lawingin yang tegal geger, nak bocah bayi umur lima bulan ketiban kelapa. Selamat nih buruk boro kau mati luka mawon boten nih gara garane ibune ibu nih mangan karomangan gemblong kelapa ini tiba maring bayi kabeh. Selamat. Lha <laughs> yo parudan wong kelapa Apa oh. kuwi aran semen, ya dudu klapan iku. Ribut gegerno bayu ketiban klapa tapi urip. <laughs> Jebule <Jumlah> klapa <kelopo> parudan. <laughs> ya Allah malane ibune are nyusune aja karo mangan gemblong niku mun klapane tiba maring bayi kabeh. <laughs> Ngapun dening angkatan iki nggih. Rejeki nggih kados ngaten Ibu, diaya maring gunung gebur ning gon tengah laut sisan mlayu maring awang-awang, ya gise dirungrejekeni. Lah wingi tangga nengyong mlarat nganti mati, Pak. Pa nganti sing wadone mendelik-mendelik. Ya Allah, ora umum lah nangé Nyong, ya Allah ya Allah. Om um mlarat nganti mati. <laughs> Ana om mati kok diganyami ngaten <laughs> iku nggih. pengundurung rejeki ini eh ya lagi pan mati tak poyan api kepor tolong gue tanah sebelah aja tidul. si pan gawe kawe musola aja madrasah yo aja diwakafakan aja lsi pan gue kawe apa atau li tidol gue tutu dekane asto berempati <laughs> <Sungsi> yang dekai tangga nih korop tidol yo allah nih kungin amanah teh kora ape kora apa Ngapunten niki kang kathah Bapak Ibu. Jadi kabeh niku kersane Gusti. Gusti Allah nggawe wong sugih ya nggawe wong mlah, wong melarat, nggawe wong pinter, nggawe wong bodoh. Bodoh kabeh ora ana sing mulang, pinter kabeh ya simpan diwulang sapa. Ate niku nggih, sugih kabeh sing arep macul sinten. Melarat kabeh sine wong cekelan weteng. lah koran dono selamatan yo tadi ngenten wong selamatan pun ni dibagi nih rejeki rezeki pun dibagi malah ibu ibu terutama pengantin kudu sadar sadar tidak terlalu banyak menuntut meskipun dalam kehidupan sekarang mohon maaf pak bapak bapak nih harus pandai mencari duit pak karena tuntutannya sudah berbeda hmm, enggak tambahan orang pinter lu duit remuk pak Wes iki wong wadon niku subhanallah niku kula kandhane nggon kota niku, Pak. Sabune wis macem-macem, Pak. Sabun sing go rai dhewek, nggo tangan dhewek, nggo weteng dhewek, bokong, Pak. Bokong ngono sabune, Pak. Allah, ora pinter luruh duit ya remuk, Pak. Maning-maning ya malu. Apa maning? Mmm buwet. Lah apa wingi duite nggo apa? Enteng. Nah, terus panapa maning tuku pemutih wajah astagfirullah di ya packlin mong kong glotok kabeh si krim oh ya Allah wis tuku dhewek regane 1 juta ana duit mung 500 akhire tukune separo Hmm, ya, sing lanang bar nya ke kaget astagfirullahaladzim bojoku kok ora kaya tembok tapi saparo <laughs> kok isane ora kabeh de kurang terus ya saparo lumayan <laughs> <laughs> ya Allah Gusti raine saparo putih saparo ireng wala wis lubar beta ibarat ibarat rembulan tapi gerhana ngoten <laughs> ora full nggih ono oh maning ribut maning rampung maning apa maning biasa kontang lagi akeh duit, ya mesti ora dendang ya mikane se ora ngundang Langkahnya orang undang. ngundang ngundang sapa wedang ya mas ora usah kas medang kopi wis kopi ya. ora kas ngopi bijet ya mas wis manalah ora kesel wis tawa-tawa kena kabeh biasa lagi akeh dhuwit ta Ya Allah, kukuran ya Mas orang gatel wis manalah. Tawane kaya pirang-pirang nemen iku. Jebule ngiring panjang, panjaluk duit, apa maning? Duit, go apa? toko lecing. <tuh -tuh. Ya Allah Gusti. Pawakna lecing, tawakna lecing mana toko dewe. lecingnya lecing koran ya. Ya Allah, yang ngger mlaku bocah cilik-cilik pada macan ning dalan. <tuh> uh, Tulisan <tuh> akeh nemen. Ya. Uh. pas ning bokong wis lawungan kerja astagfirullahalazim ini kehidupan-kehidupan zaman tapi kalau yakin may daerah mriki mboten karena insyaallah tetap menjadi wanita-wanita yang salihah Allahumma Mar'atu solehha wadon sejati sing lanang repot, sing wadon ngrewangi La nangnya mbedagawe bisa njaga diri sing lanang kesel sing wadon mijeti monggo ya rasulallah salamuna ale ya rofi asha

di sana simbagi ampun iring ibu bu sampun iring ibu rezeki sana dum dumane dewek dewek ibu nge, nge. nge. aja maning maning kayak mas kayak kuat bangun motor anyar gelangnya sakelek mas nanti tangannya orang bisa nekuk lempeng baik Nyong harus sampean ka puluhan tahun ka karet bae. Lanange meneng bepan ngomong apa, nyatane kaya kue ka Ya paling bong-bong sabar ya de sabar. Karet wong sing penting awet. Ya awet wong to lho rapayu payu. Wong <laughs> wingi tiba belakasing jukut aca kaya kowe arane sumele ing Gusti narimo ing bersandar kepada Allah terima datang peparingnya Gusti Allah la wis ora ungsum karet nek pocongan bukan sikile semuten nggo ngareti jempol dole kue kutang sing maning-maning klawer ngatane ku nggih maning-maning kene muncul nene ucul ya diku kareti mendubur mana ben aja ucul sing wadone mendelik karo ngomong iya termasuk ngejepret sampean <laughs> Lanang apa dijepret Sike mene aja ngamuk-ngamuk kaya kue wong janjine ora ngamuk kan Ya orang nyong blarat bae kaya kiye. <laughs> Urip kaya roda, De. Kadang ndumur, kadang ngisor. Ala ya mboh wong bukti nakun ngisor terus. Oh ya berarti bane gembek. <laughs> Dope ilang. <laughs> ya Allah, nge. Malah kadang kala sing go ajibane ana wong lanang ndonga njaluk suki sing wadone malah ora oleh. Kan model iku. tengah wengin jagung bareng nangis sing nangis ya Allah aku pengin dikin rezeki sing hake, ya Allah sing kata sing halal sing barokah ya Allah ben aku coblarat pe koyo kiye ya Allah sing watu nang malah ngomong aja ya Allah aja temenan aja aku suruh watek ajo, teman aja temenan suke lubar ya Allah bener wis wong pe petakilan koyo ya kuwi suke aku ditinggal ya Allah aja ya Allah sing lanang nglinggo oh, aja nggo goni bojone aku ya Allah nggo aku bae ya Allah wong lanang njaluk sugih kok sing wadon ora oli mestine ora janjian ngaten niku maka terwujud keharmonisan dalam rumah tangga niku bukan karena harta bukan karena kedudukan pangkat kekayaan boten tapi kenapa resep yang diberikan oleh para alim ulama terbungkus dalam kalimat nikah nunnya diartikan niatul ibadah sing lanang niat ibadah, sing wadon ya niat ibadah. Seorang suami yang mempunyai itikat dengan baik niat ibadah, maka kalimah suami terbungkus menjadi sebuah kalimah. Su itu indah, ami itu payung. Suami adalah payung yang indah, siap menjaga kondisi keadaan cuaca apapun. Udan ben bojo keluar kocok udanan, panas ben ojo kapanasan. Buten mun sekedar panasnya sengatan matahari, tak harus mampu menjaga agar tidak tersengat panasnya api neraka. Malahnya wonten ayat ya ayuhaladina amanuku ang wa ahlikum nar. Ini ayat ini kan ditujukan kepada seorang suami. Lah suami dalam bahasa Indonesia dengan huruf yang lima artinya siap urus anak maupun istri suami selalu usaha akan membahagiakan istri jadi wong lanang ya kudu iso nggawe bunga pak aja wong lanang aku hmm, gitu, saya. kok ngamukan nggih wis dudu jamane saiki maem kok segane akas oli nguluk mendelik mendelik sing kuwat dhewe merem-merem ngapunten nek mas <laughs> Banyune kurang masa kudu iso masak nemu iso ora apa-apa malah alhamdulillah irit ekonomi sabirin kena anjok rong dina na wateng orang remuk remuk warek terus pun teni ya mas ya wis pada pada tengah pura dina ni saking ngati ngat ngat ini baju ini keblurukan jadi ini bubur lah kita nggak kan lanang ini nggak mau kebotan sih alhamdulillah beneran untuk lagi lara lagi sakit ya tiu rosangunya kering lagi tok lenggem lenggem bong bong namun mangan bareng mantan nanyar sing wadon kae durung cukup e banyu, yo sing lanang paling cerita miki deh, nggon kono ana no, wedhus mangan ramban ora dikek e banyu, wedhus sing mendelik-mendelik. Ya Allah kelalen, maksing ngapunten. Ora kok dilage cerita wedhus, yakin sing nyung kelalen. Langsung mlayu nyukut banyu. Kiye sing wadone ngerti, ora ngerti ya repot. Terus ribet mas, terus ribet mas wedusnya. Ya Allah, wis mendelik mendelik kok wedusnya terus ribet Ya akhirnya kok bukan dino. <goloh> lah ya kan tidak semuanya perempuan pinter. Kadang ada perempuan yang bodoh. langsung wong sing lanang ning kamar sing wadon delong TV. Wong sing lanang ning kamar kedebuk 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 maning-maning ya. <coh> <tuh> njelotot esis lonjor bae aduh pan keprok wong bengi-bengi nyerbete kasur nganti kapoke mblur ibuke marane ki mana mase diparane nganten nyer kula nang nggon kamar kok njelong diyu bae parani mak yas subhanallah parane mung tak kontong ana apa mas ana apa ya ana momok atene kuwe waya yo Ya mohon maaf ini. Makanya kan dalam kalimat nikah kapnya diartikan kafatul ilmi. Artinya apa? Yang cukup ilmunya. Jangan sampai anak kecil-kecil meskipun jenengan yang gunung, ojo sampai bocah si cilik-cilik dinikahkan. Niku ya Allah masa ibu, bener. sudah di mantenya kau yang manten mantenan, turunnya yo, turu turunan, matengnya yo, mateng matengan. Akhirnya anaknya, anak anakan Bapak edulandewak, ibu edulandewak ya repot lah yo bapake senenge dolan dhewek, ibuke dolan dhewek, le bocah disiniki bae. Yo repot long durung ono pengertian Ibu Yo ibuke ngomong, wis kowe cepet bojo yo, kepung ngono bocah lanang seneng, engko kowe dikene HP anyar, celana anyar, rok anyar, wis pokoke serba anyar. Oh, yama. oh, yama. oh yama. ya amah. Hah? Bocah ya, ya wis kabeh kowe dikene anyar kabeh yo, mah ya wis. barang pas jadi manten malam pertama cerok kayak diculi gemboran mae roke harap dijaluk maning ya Allah gue harap diculik goblok lo jaring gue aku gua harap dijaluk maning yang turun pengalaman kan nang nangil nih gue diculi yo serana tarik kecok kali kencang ya gue mau kayak aku jadi jaluk ya Allah gue sih belajum belajum itu Musiknya yang lucu-lucu ya, ayo tinggal maning lah lubar gitu, Ora rampung-rampung. Maka di sini diartikan kafatu ini kang cukup ilmu nemo tersebut menjadi sebuah istri dengan catatan insan sabar taat ramah iman istri ingin selalu tanggung jawab rumah dan isinya kalau belum bisa sesuai dengan kalimat istri berarti belum sempurna di dalam kehidupan menjadi ibu rumah tangga karena rumah tangga dalam arti bisa berumah dan bisa bertetangga bukan ber eh bukan gampang ini kude ya kudu sing hati hati harus benar benar siap siap menjadi hidup di dalam berumah tangga kok kenapa pakai nyatri nggak pakai iswan nggak pakai istu kepakonya istri tri telu ini artinya resep untuk menuju surga yang pertama mencintai suaminya secara total bu bu ini ada takkan mawon kali ibu-ibu sing pun mau. mah. jadi kan pada waktu dilamar lanangnya sampai ini gelem gelap sebabnya yang opo apa ini, Bu, ibu Delengnya apa bagusnya apa duit apa bu pinter iman ngerti ini nggih angkatan Kalau kita mencintai suami hanya cuma gara ketampanan, wala wisbar. iya sinom kodang oh, wis Coba sampeyan sing wis tuwa lanange eh, disawang yen turu, mono. rayine ngono. Bisa kaya buawan ya. Kok pating pelitut nglengamaning kan. Kalau mencintai karena cuman cantik, karena tampan, niki mudah pudar ibu. Lah bintang-bintang film kurang apa ayune? Kurang apa sugi? Nyatane kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai ngaten niku. Wis ayu dalai ting ting, beti tinggal sing lanang. Hmm. ayu ting ting sih. Ya, gula alamat orang ketemu ketemu gol di Iya, di mana? Di mana? Lah, kayak nyasar terus kayak gue Ya anaknya nggak lihat tiba bingung. Ya akhirnya kalau kader gelas si gelas gelas kaca. Tolonglah tunjukkan di mana ayahku ini. Stres si bocah. Gelas kau ditakoni ini. Hmm. Lidia Kando ayu jamal mirtad bagus cerai. Jadi bukan ukuran untuk wujud harmonis dalam rumah tangga kecantikan itu bukan meskipun Islam memperbolehkan silakan cari yang cantik tapi jangan dijadikan tujuh tujuan. Eh, mulai yang pertama cintailah suaminya karena Allah Subhanahu wa taala suka maupun du, duka, sehat maupun sa, sakit. Ngateni dan yang kedua jangan tinggalkan sholat karena sholat ini merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar. Inna sholat takhanat alal mu'minina kitabam maukutan. Ya kan tidak repot lah kau ora. orang. Gimana lagi? Lah orang repot. Gimana? Kau bingung mesti repot. Kau Kasih buca-buca hadroh. Kadang-kadang kan sok ngomong kaya kuisi. repot deh, wong tani. Solate so kadang lali apa maning waktuune tandur salalate diundur undur salalat Sal Allah Thhar rasul Bote wong garap sawah Sot desaah wa apa mening waktu ne panen salat mala ora ngopen salalat tunggo salamo. Allah tullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Wong wadon repot mboten Repot gak? Wong lanang Nah, ya luwe luwe repot repotnya repot, dari wong lanang nyambut gawe nganti nunjang ngepalang apa maning uwayae udan riwa riwi kaya wong edan repotnya dadi wong wadon pengin dolan malah ora klakon apa maning bengi jumat tak liwon tembeng langsung dijak simoni kelon Masjidnya dijak madep ngulon, sembahyang rong rokaat kok ka, kelon, kelon dengan teknik liwon suwe temen. Yo mas, kong teknik liwon, <laughs> belerengan. <laughs> Jadi orana, orang nawa ngurip orang repot kape, wong ngurip mesti. Lah wong edan berrepot, wong edan ngalor ngidul gua kardus kartu seriwari sampai harap ngunjuk kayak katok be orang sempat jadi umbluru terus ngaji Allah. Tapi sebenarnya senajan, senajan repot tak kayak ngapa tetap ibadah pun ditinggal nomor telurnya puasanya disempurnakan ibu gih ibu bu ini lagi bulan puasa sembayangnya pirang waktu bu lagi puasa sembayangnya pirang waktu li limo Enggih, yen ya, niku Tegal niku yen puasa sembayang telung waktu. Wong Tegal niku, Bu. Mriki mriki limo nggih. Yen wong Tegal niku telu, nggih. Subuh, duhur, asar, marip isane wis buka. Wis ora puasa niku. Dadi mriki terus ngoten niku nggih. Nganti isa ngoten niku. <laughs> ora fokus sampean takoni yo yo. <laughs> Geng, 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 bun, bun, bun. Jadi, kita kembali, jadilah suami istri yang tetap diri doi Gusti, nalar yang tinggi, kedewasan yang los perlu kita tanamkan yang lebih kuat. Bila nanti, di saat mengayunkan sampahnya ke bahtera yang luas, menemukan gelombang yang besar, hadapilah dengan tenang, karena manusia hidup tidak lepas dari ujian, tapi ketika menemukan gelombang yang rapi, bersyukurlah. Ya, syukur artinya terima. Kasih terima oleh rezeki yang Gusti Allah, kasih di paling kemaling nge. perjuangan agama, terutama game bantu saudara yang tidak mampu, sehingga membentuk kalimat terima, kasih terima, kasih terima, kasih lawong orang no kasih ya terima, 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 orang metu tapi terima, 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 kita, terima, 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 loman gipung gih gitu, Nggih, hmm, malah jiwane pemaaf ibu Bu. Jiwane pemaaf ibu Bu nggih, nggih ana wong mis, maaf. Ana wong amin, maaf. Jaluké sumbangan yo maaf. Hus uh, jiwane pemaaf nemen matur. <laughs> Tutur kang boten teratur, tembang tembung kang boten nyambung menika kekurangan kebodohan lan keterbatasan kulo kawula nyuwun agungipun pangapunten cekap semanten ingkang kula aturaken mangke Ustaz Nizar kali rombongan ku diterusaken rong dina rong bengi ngeten ngabu teneng nggak tah mudah-mudahan setuju Allah paring barokah sing hadir mukio di pun paringi berkah di pun berkah akhiratnya berkah dipun sakinah berkah keturunannya pengantian di pun paringi harmonis mensakinah bahwa warahmah amin ya robbal alamin Allah masya Allah wa habibina wa syafiina wa mulana muhammadin alhamdulillahirobbil ya alamin hamdan syekirin hamdan naimin hamdan naimo jikufi masjidah

Allahumma inna nas'aluka imanan da iman wa nas'aluka qalban khusyian wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shodiqan wa nas'aluka lafiyatan min kulli baliyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukri afiyah ghina anina ya Allah Allahumma alif bainahuma kama alafta bainas sama'i wa tin wa alif bainahuma kama alafta baina adam wa hawa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sulaiman wal bilqis wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safurah Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Sarah wa Ali bainahu kama alaf ta Musa wa Syafura wa alif bainahu kama alaf ta Yusuf wa Jalaha Allahumma alif bainahu kama alaf ta baina Sayyidina Muhammad wa Khirijatul Kubra wa alif bainahu kama alaf ta baina Sayyidina Ali Fatimatus Syahra barakallahu lak wa baraka alik wa jama'a bainakum fi khair Allahumma barik lahumma khayatan hayatan thayyibatan wa turiatan solihan Allahumma inna nas'aluka an rizqan halalan wasi'an thayyiban min khairita'abin wala sagatin wala dhurrin wala nasabin innaka qadir rabbik firli wali wali tayyib rahmu maka marbiyani rabbana atina fitunya khasana wa fil akhirati hasana wa kina adaban nar wa kina adaban nar wa kina adaban nar subhana rabbik rabbil azati amai sifun salamun alal mustalim alhamdulillah rabbil alamin qabbal allah minna wa minkum taqabbal ya karim matunubun dumatang jajaran panitia sayyidul bait para pengunjung grup hadroh Sungal malih kulung aturakan matur nuun sanget wom lokul mafik lo komitorik salama alikum warahmatullahhi wabaraukaha